Game Plus Competition hadir kembali. Daftar sekarang juga hanya di Vision Plus. Ki, Rifki, Ki, Rifki tunggu Rifki. Rifki, Karin. You have to stay. Sebentar lagi pertandingan mau mulai. Iya, habis ini giliran kamu yang bertanding kan? Rifki, are you okay, Rifki? Pak. Yes. Saya minta maaf ya, Pak. Saya nggak bisa mengharumkan nama kampus kita. Oh, it's okay, it's okay. Yang penting kamu baik-baik aja, kan? Oke. Okay. Saya permisi dulu ya, Pak. Wait a moment. Rifki. Rifki. Rifki, wait. Rifki, tunggu, Rifki. Rifki. Karin. You have to stay. Sebentar lagi pertandingan mau mulai. Iya, habis ini giliran kamu yang bertanding, kan? Yes. Pak, gue harap lo bisa ngomong sama Rifki ya. Iya, yaudah. Pokoknya lo tenang aja, lo fokus pertandingan. Nanti biar gue usahain ngomong sama Rifki ya. Ya, oke. Hei, bentar dulu. Mau kemana sih, buru-buru banget? Kecewa ya, Bapak negaranya kalah. Lu semua bisa mikir gak? Kita semua gak ada waktu ya buat ngeladenin mulut kalian yang sampah. Sampah. Terus kalian mau nanti, lebih baik sekarang ya. Nona bertiga ini pergi saja dari sini ya, biar urusan anak-anak geng limbah beracun ini biar ketoran saja yang lurus, benar nggak? Ya? Ayo. Aduh ini ya, geng limbah beracun tuh pasti hidupnya kejang-kejang deh kalau misalnya nggak cari gara-gara. Kurang ajar ya. Santai dong. Diam. Kalian kalau cowok, sini lawan sesama cowok, jangan berani sama cewek. Itu namanya pengecut. Ki, are you okay? Tangan lo sakit ya? Jadi kalau udah ngerel, lo gak usah sok care lagi sama gue. Lo harus tahu, sampai sekarang gue belum bisa maafin lo atas lo udah nuduh gue, ngefitnah gue yang udah nyulik lo waktu itu. Padahal sebenarnya lo udah tahu siapa yang nyulik lo. Oke? Ki, gue salah di bagian itu. Gue minta maaf. Tapi gue gak pernah ya bikin lo terluka kayak gini. Karin tuh gak pantas, Ki, dapetin ini semua dari lo. Ngapain sih ngejar cewek yang gak bener-bener sayang sama lo? Kalau dia beneran sayang sama lo, dia gak mungkin ngebahayain keselamatan lo dengan nyuruh lo tanding silat kayak gini, Ki. Limbah beracun. Apa tuh? Ini lo semua masih nyari masalah deh ya. Karena kita gak punya waktu buat ngeladenin lo semua ya. Bagus, kita cabut aja. Ya dibilangin, cutting lu lagi ngomong tadi, ngapain buru-buru? Gak seru tadi cuma dilemparin kayak gitu dong. Ya elah, gue butuh yang lebih seru, ayo dong.
Oh, apa kalian tuh pada takut ya aslinya? Soalnya ketua gengnya pada nggak di sini. Dit, itu mah udah pasti. Anak-anak geng kabel kusut ini kan cuma anak-anak itik yang panik banget kalau ditinggal sama induknya. Ya itu. Sabar, Div, sabar. Woi, lebih baik tuh. Sekarang kamu orang semua diam. Karena ketoran anak-anak geng kabel ini gak pernah akan takut sama kamu orang geng libat racun. Paham? Div, udah, gak usah tanggepin. Percuma. Geng limbah beracun. Udah cukup ya, lo semua tuh bikin masalah. Kita semua gak mau bikin keributan. Dan bikin malu nama kampus kita. Lo emang pengecut yang sekarang ya, Al. Atau jangan-jangan bener ya? Lo itu takut nyadepin geng piston. Seperti teman-teman lo yang lain nih. Yang pecundang ini. Yaelah guys. Udah pasti takut lah. Lihat aja jumlahnya nih. 1, 2. Ah ini dihitung 1 aja. Jadi cuma 3. Masa? Berani. Ya kan? Kita berlima. Enggak mas, sedih ya? Cuman sedikit ya, sedih ya? Udah, mendingan lu ganti nama gengnya ya. Jadi geng Republik Patah. Tapi gue kasihan ya ngeliat mereka sekarang udah patah hati. Apa itu? Kalah pertandingan. Aduh, kasihan sih gue ngeliatnya cuma. Banyak banget. Apaan kalian semua ini? Ya, mereka duluan Pak yang mulai. Kita terima ada itu. Iya Pak. Awas kalau sakit. Nah, jelas-jelas kalian duluan yang nyari gara-gara. Sudah. Saya nggak mau tahu siapa yang mulai duluan. Pokoknya kalian semua pergi dari sini. Atau kalian tidak mengerti, saya laporkan polisi. Mau kalian? Ayo bubar. Eh, bocil dengerin gua dulu. Urusan kita belum selesai. Ayo kita selesai di luar. Ayo. Tinggal jadian aja ribut banget, perkara ada drama segala. Kayaknya cocok deh Rizky tuh mending jomblo aja ya enggak sih? Lu jangan nyinyir deh, cepetan cari Rizky. Lah ini gue nyari. Guys, tungguin. Ih, buru banget mau kemana sih? Bukan urusan lo. Bella. Udah main lagi lo sama anak-anak geng kabel udah diterima. Atau ini masih kamuflase aja? Kepo banget sih lo. Kan gue udah bilang bukan urusan lo. Dan gue juga gak mau berurusan lagi sama lo. Jadi gak usah deket-deket gue lagi. Bye. Bella. Menurut gue, mending lo tetep di pihak gue aja. Tenang aja, gue kasih imbalan yang sesuai kok nanti.